Chica, Chica. Chica. Mang Codet. Tamu di sini ini ya. Tamu di sini. Ah, ini bisa ngomong, bukannya Limbat nggak bisa ngomong. Bukan Limbat. Mang Codet. Bukan Limbat, gua Limbah. Mang Codet. Kenapa ini tamu di sini nih nggak ngomong dulu sama saya ya? Ya tadi mungkin Mang Codet lagi nggak ada di depan. Itu mobilnya markirnya nyender di tembok. Itu mobil, masa nyender di tembok? Emang tukang bakso istirahat? Uang keamanan dulu. Tapi ini tamu nyaut Sule. Ah, jangan gitu kamu. Saya sili ya. Tolonglah Mang. Dan duduk, 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 duduk. Aku tak. Duduk, biar gue yang berdiri. Mang, tolonglah Mang. Tolong, tolong, gue gak punya duit. Maksudnya ini kan tamu, jangan dipalak lah. Saya gak malak, minta itu keridoan dan keikhlasan. Jadi udah lama. Udah lu aja kasih gua. Ini kalau kayak begini lama-lama saya emosi lu. Oh, lu berani? Lu berani? Ayo sini. Tata. Janganlah gitu. Punya backing siapa ini kok? Lu kayak yang berani sama gua. Lu anak dan anak. Lu jangan macam-macam anak. Ini dia anak kolong nih. Anak kolong apa? Kolong langi. Backingannya nggak takut gua. Wow. Backing sini yang megang siapa? Situ. Lu nggak tahu gua tiap hari megang tembok belakang. Macem-macem lu. Mang Codet, sekali lagi saya bilang. Gua tuh di sini terkenal si kucing nggak ngora. Kalau preman masih macan kayak apa, si kucing ngora. Kucing ngora juga galak kalau dibikin galak. Aku bilangin loh, Wolf. Bilangin siapa? Aku bilangin. Siapa? Ayo, ayo, ayo. Ayo siapa? Enggak takut. Nih, digosok-gosok keluar dari sini. Coba, coba. Kalau mau ngadu sama jin. Ya. Awas loh. Jin botak. Ini kayaknya kalau begini mana-mana jin botak, enggak ada yang jabrik. Ini kalau begini caranya gue mesti manggil security nih. Siapa security apa? Dul, Adul! Dul! Ah, si Adul gue tahu. Norangan noh, norangan noh. Belakang saya, kamu, belakang saya. Yang itu. Dia nggak bayar uang lama. Pak, ini mau berantem mau kereta. Semua di belakang. Tadi memperhatikan di belakang. Oh perhatian tadi. Saya perhatian. Dia mengganggu Cika. Iya. Karena Anda tidak bayar uang keamanan. Iya benar. Ada yang salah. Pak. Pak. Nih mohon maaf nih. Iya benar nih. Kalau Anda bayar uang keamanan dia nggak akan ganggu. Saya itu justru melindungi Cika bro. Oh saya tidak. Tenang. Kamu ngapain? Eh, ayo, mau naro si Anida. Ketawain gua lu. Cika, jelasin deh. Masa jadi gua yang kena? Iya nih. Apa kejadian? Aku lagi namu di sini, terus tiba-tiba datang katanya Bang Codet. Sapanan? Mau minta apa? Jatah, uang keamanan. Dikasih nggak? Nggak dikasih, wah, jadi mewah, aku diajak. Tenang. Aduh. Wah. Ini orang belajar silat di mana sih? Kasih nggak lo? Tenang. Ini keamanan nggak bisa.